proses pembuatan besi Habim. Pembuatan besi ini menggunakan besi tua untuk didaur ulang lagi dengan cara peleburan. Suhu panas yang digunakan untuk meleburkan besi sekitar 3000 derajat Celcius. Tapi sebelum melanjutkan video ini, mohon bantuannya untuk subscribe channel kreatif ini agar terus berkembang. Like dan komen agar lebih semangat lagi membagikan informasi yang bermanfaat lainnya. Proses peleburan besi baja untuk dibuat besi Habim ini dimulai dengan pengumpulan besi tua yang sudah tidak terpakai. Besi diangkut menuju dapur peleburan. Besi dipanaskan dengan suhu sekitar 3000 derajat Celcius. Proses peleburan besi memakan waktu sekitar 15 jam. Selanjutnya adalah proses basic oxygen furnace. Proses oksigen ditiupkan ke area besi kasar sehingga membakar habis kotoran yang tersisa. Besi dicetak membentuk balokan besi. Di proses ini, bentuk besi adalah setengah jadi. Masuk tahap roll forming. Besi balok panjang dilewatkan ke mesin pemanas untuk masuk ke mesin cetakan. Besi dilewatkan hingga akhirnya keluar membentuk besi Habim. Besi yang sudah jadi, kini saatnya besi didistribusikan ke konsumen. Itulah sekilas pembuatan besi Habim dengan proses peleburan besi tua. Semoga video ini bisa menambah wawasan kita semua. Terima kasih atas kunjungannya ke channel kreatif ini. Dukung selalu kemajuan channel kreatif ini agar terus berkembang, sehingga lebih semangat lagi membagikan info bermanfaat dan ide kreatif lainnya. Subscribe, like, dan komen bila ada kritik saran.